Sore ini kita langsung review 2 unit modul, satu dengan basic mesin Yamaha Scorpio dan satunya lagi dengan basic Honda Astrea Grand. Seperti apa penampakannya? Langsung aja kita review sampai detail. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Sore ini kita langsung review 2 unit modul. Apa itu modul? Motor jadul, cuy. Jadi kita baru selesai 2 unit ya. Ada basic mesin Yamaha Scorpio dan di sebelah kiri saya ada satu unit modul dengan basic mesin Astrea Grand. Jadi makin kesini itu customer itu makin permintaannya aneh-aneh ya. Jadi bisa dibilang kadang-kadang melenceng nih dari konsepnya dan sebagainya. Salah satu contoh, modul dengan basic mesin Scorpio. Nggak ada masalah dengan mesinnya, bebas. Teman-teman boleh mau pakai mesin apa aja, bebas. Cuman, kadang hal yang menurut saya pribadi kurang sesuai. Tapi mau gimana lagi ya? Karena lagi-lagi kita akan selalu nurutin semua kemauan customer kita, cuy. Hanya di Enggal Modified, kalian bisa mewujudkan semua keinginannya. Gitu. Modul harusnya namanya aja udah motor jadul dan sebagainya, tapi kali ini si ownernya maunya untuk rangka set dengan warna karbon hitam, cuy. Jadi ya oke-oke aja sih, boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena semua itu masalah selera. Dan sebelahnya lagi punya Mas Rifki dari Jakarta ya kalau nggak salah, saya lupa dari mana. Masih sesuai konsep dan memang benar-benar klasik tampilannya dengan shifter, ada sideback, jok kulit, ada tambahan boncengannya juga. Basic mesinnya Astrea Grand. Tergantung aja kira-kira kalian pilih yang mana, mau yang mesin Scorpio atau yang basic mesin Grand. Kedua unit ini sama persis sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya di bagian mesin, warna rangka dan tambahan spakbor. Untuk yang lainnya, jok depan belakang, ada tambahan sideback dan sebagainya. Satu lagi ada perbedaannya, posisi box kelistrikan atau box aki yang biasanya kita taruh di bagian atas mesin karena mesin bebek ya. Sedangkan yang ini mesin Scorpio yang terbilang udah gede, udah padat. Akhirnya box kelistrikan atau box aki kita pasang di sebelah kanan. Kalau saya pribadi mungkin dengan basic mesin Scorpio ini warnanya kopi susu, Tosca, atau warna-warna klasik gitulah ya. Dia bakal lebih cakep seharusnya. Tapi ya itu lagi, karena si ownernya maunya tampil beda dengan warna karbon, WTP dan sebagainya. Baiklah, kita turutin saja gitu. Untuk spesifikasinya, kita bahas yang mana enaknya ya? Yang Scorpio atau yang Astrea Grand atau keduanya? Sepertinya kalau keduanya bakal panjang. Jadi kita bahas satu aja ya. Yang basic mesin Grand ini udah banyak kita bahas. Jadi kita bahas yang Scorpio aja. Jadi modul dengan basic mesin Yamaha Scorpio ini, itu awalnya kita keluarin dengan basic mesin Honda Grand. Pesanannya Om Heru dari Jakarta. Semakin kesini berkembang sampailah dengan mesin yang aneh-aneh. Ada mesin Karisma, Scorpio, CS1, Jupiter MX. Dan apalagi ya, banyaklah dengan berbagai macam mesin. Bebas-bebas aja, kalian mau pakai mesin apa aja, boleh. Nah, langsung kita bahas. Jadi kapasitas tangki, ini ada di bagian framenya. Kapasitasnya kurang lebih 3 liter, terbilang besar tangkinya ya. Jadi kelihatannya kalau dari samping ini kecil, tapi dari atas itu tebel. Tebelnya kurang lebih 7 cm. Jadi kapasitasnya kurang lebih bisa sampai di 3 liter. Dan ada tambahan spakbor depan belakang. Untuk bagian depannya Springer itu sama persis dengan yang mesin bebek ya, cuman ini dalamnya ditambah per, jadi biar lebih keras karena beban mesinnya otomatis berbeda gitu.
Sebenarnya ini Springer itu Springer abal-abal, beda sama yang kita bikin Springernya Chopper dan sebagainya. Ya harganya pun beda jauh juga ya dengan Chopper gitu. Dengan finishing chrome, dengan detailing kuningan dan sebagainya seperti punya Mas Rifki. Tapi yang karbon ini tanpa detailing kuningan gitu. Jadi perbedaannya apa? Di harga. Harganya keduanya ini beda-beda tipis walaupun mesinnya dengan harga yang beda jauh. Untuk yang ini dengan detailing finishing kuningan, dural dan sebagainya. Jadi prosesnya pun lebih rumit dengan tambahan shifter dan sebagainya gitu cuy. Untuk joknya asli kulit yang ini. Jadi ada pernya juga. Sama sebenarnya dengan yang Scorpio ada pernya, cuman yang Scorpio joknya ini custom cuy. Jadi sama-sama pakai per. Karena tipe framenya itu rigid ya. Jadi ketika jok itu kita pasang per atau kita pakai jok per itu bakal lebih nyaman untuk dipakainya. Untuk posisinya nggak beda-beda jauh. Nih masih terbilang pendek motornya. Jadi untuk saya 165 itu masih nyaman banget. Kaki dua turun masih bisa napak dan kalau kaki satu yang turun itu lebih nyaman lagi gitu. Karena basicnya mesin Scorpio, jadi posisi framenya itu lebih tinggi daripada yang mesin bebek. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk tingginya lebih tinggi yang mesin Scorpio daripada yang mesin Astra Grand. Nah, ini lebih pendek lagi. Kalau dibilang lebih nyaman, saya lebih nyaman dengan jok yang kulit ini. Jadi di posisi kaki itu atau di selangkangan itu dia lebih enak dibanding yang jok customnya gitu. Posisi ridingnya juga enak, stangnya itu sesuai lengkukan di pergelangan tangan ya, jadi nggak yang lurus, sedikit turun, sedikit ke belakang. Posisi shifternya juga oke, enak, aman semuanya. Unit, kedua unit ini udah beres, tinggal ntar kita test ride, kita pastikan semuanya aman dan segera kita kirim. Untuk spesifikasi roda, langsung aja kita review. Untuk ukuran rodanya kita pakai ukuran 300 ring 17 dengan merek ban Swallow Sprinter ya, yang garisnya lurus-lurus itu. Depan belakang ukurannya sama, cuman kita bedakan di bagian velgnya. Untuk velg depannya 160 dan yang belakang kita pakai ukuran 185. Sedangkan yang Scorpio dengan kapasitas mesin lebih besar, CC lebih besar, power lebih besar, otomatis kita depan pakai ukuran 185 dan yang belakang kita pakai ukuran 215. Jadi biar lebih proporsional aja model dan keamanannya gitu. Untuk sideback ini kita bukan kulit ya, jadi bahannya Oscar. Tapi seandainya teman-teman mau minta yang original dari bahan kulit kerbau, sapi, apa aja bebas, tergantung request. Dengan warna hitam, yang satunya dengan warna coklat tua cuy. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian lebih suka yang Scorpio atau Astra Grand? Langsung aja, ntar agak sorean ya. Jadi jam-jam 4 lah, setengah 5 gitu. Kita test ride. Kalian biar bisa bedain lebih nyaman yang mana. Kalau ngomongin tenaga, udah pasti ya. 225 cc dengan 100 udah pasti yang 225. Tapi nggak tahu juga, ketika pemakaian di jalan raya itu kira-kira lebih enak yang tenaganya bada, yang gede, atau yang standar aja. Coba kita hidupin dulu cuy elektrikalnya. Jadi ada dua tombol ya, yang di sini kak mobil itu kontaknya. Di sini langsung bisa, kita coba matikan. Dan yang di sini juga bisa. Nah, mesin standar halus, sekali tekan langsung nyala. Mesin pun masih dingin ya, nggak kita panasin dan sebagainya. Ketika digeber seperti itu, kita nggak ngebayangin juga ya. Ntar ketika di jalan raya, dengan beban motor rangka body set seringan ini, gimana? Nggak tahu juga. Untuk knalpotnya, ala-ala Royal Enfield, halus, ada suara ngebasnya gitu. Sedap. Lampu depan, ada 3 mode. Jadi, ada yang klip-klip gitu, matiin, on, terang, dan matikan lagi yang keduanya,
itu sedikit lebih redup, tergantung kalian mau pakai yang mana, bebas aja. Tapi kalau bisa jangan digunain yang klip-klip ya, karena itu ngeganggu pengendara lain. Untuk lampu sen, oke, normal semuanya. Mantap, lampu kota belakang, oke, semuanya udah beres. Langsung kita cek satunya. Suara knalpotnya dia lebih kasar ya, karena free flow tanpa ada sarangan dan sebagainya. Cuman biasanya kita bawain DB killer. Lampu sen, oke, depan belakang. Udah aman semuanya. Lampu juga terang. Gimana menurut kalian? Kita buktikan nyamannya di jalan. Ntar lagi langsung kita test ride. Sedikit sorean ya, biar agak adem gitu cuacanya. Karena ini masih jam 2. Gokil, panas parah. Dari 10 hari kemarin kita touring udah gosong nih cuy. Muka, tangan, semuanya gosong lah ya. Masa sih sekarang mau test ride ini jam 2. Ntar sedikit cuacanya enak sore gitu, bakal kita test ride. Kita buktikan mana yang lebih nyaman dipakainya dan mana yang lebih enak dipakai. Mesin Scorpio atau Honda Astra Grand. Saya rasa reviewnya kali ini udah cukup. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kalian semua. Dan selamat sore umat manusia.